Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala adihi wa sahbihi majma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Anak-anak Ustaz, sehat semua? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Semoga antum semua dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat. Ya. Ya, anak-anak Ustaz, hari ini Ustaz nanti akan menyampaikan materi tentang senam ya. Masih tentang senam. Minggu depan kita masih tentang senam. Senam itu ada beberapa jenis ya. Ada senam aerobik, ya, senam yang pakai musik. Atau biasa dilakukan di lapangan terbuka atau di tempat-tempat fitness, biasanya disukai oleh kaum perempuan ataupun ibu-ibu. Kemudian ada senam lantai. Ya, senam lantai disukai oleh para laki-laki, ya. Biasanya disukai para laki-laki, dilakukan di lantai. Karena namanya senam lantai, dilakukan di lantai. Dilakukan di ruang indoor bisa, outdoor bisa. Senam lantai berupa guling depan, guling belakang, sikap lilin, kayang, salto depan, salto belakang, plik-plak. Ya, itu adalah bagian senam lantai. Ini selanjutnya Ustaz akan menyampaikan materi tentang senam artistik. Senam artistik itu juga bermacam-macam lagi jenisnya. Ada senam kuda-kuda pelana namanya atau pommel horse. Ada senam gelang, ada senam palang sejajar, ya, ada berbagai macam. Di sini nanti saya akan menyampaikan atau menampilkan video tentang senam artistik cabang pommel horse atau kuda-kuda pelana. Ya, ini hanya biar kita tahu aja ya, sekedar biar kita tahu. Nggak perlu kita pelajari, istilahnya tidak perlu kita praktekkan. Karena memang bahaya. Senam ini sangat bahaya untuk orang-orang awam. Karena bisa berisiko patah tulang. Karena dilakukannya bukan di atas lantai, tapi di atas suatu alat seperti kuda. Ya. Nanti Anda melihat sendiri, seperti kuda. Pegangannya itu seperti kita menaiki kuda. Pelana kuda. Anda tahu pelana kuda nggak, Farhan? Ahmad Rifa Faik, tahu nggak pelana kuda? Nggak. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu, ya. Ada yang tahu nggak pelana kuda? Pelana kuda. Coba angkat tangan yang tahu pelana kuda. Ya, Imam Mufti, kayak mana pelana kuda? Ya, itu biasa dipakai untuk tempat duduk di atas kuda biasanya, Sat. Iya. Untuk mengendara kuda. Muntas, muntas. Bagus. Itu namanya pelana kuda ya. Pelana kuda. Kalau biasa kita pakai untuk sehari-hari, pasangannya baju, itu namanya celana ya. Beda ya, pelana sama celana. Ini enggak lucu ya? Celana kuda, Sat. Iya. Pelana itu biasanya betul Imam Mufti tadi bilang. Dia taruh di atas badan kuda untuk tempat duduk penunggangnya, itu pelana kuda. Dia kan selain ada talinya, ya, tali untuk mengendalikan kudanya, ada pegangan juga itu di pelananya. Betul nggak Imam Mufti? Ya kan? Ada pegangannya juga kan di atas pelananya itu kan? Ada, Sat. Ada pegangannya gitu. Jadi kalau kita naik itu gini-gini. Kalau naik kuda itu pegangan pelananya. Ya itu nanti lihatlah senamnya seperti itu. Kemudian Ustaz mengucapkan jazakumullahu khairan ya.
masih semangat antum untuk belajar pada hari ini. Ustaz senang antum bisa ikut Zoom seperti ini ya. Meluangkan waktu seperti ini. Ustaz enggak akan ngasih tugas yang berat-berat. Ustaz ngasih tugas paling nanti sekali dua kali aja. Kalau mata pelajaran lain udah dikasih tugas belum? Belum juga. Udah. Udah Zakwan? Udah, Ustaz. Udah ya. Ya. Kalau mata pelajaran lain wajarlah dikasih tugas karena apalagi yang mapel agama ya ataupun mapel yang di UN kan itu harus yang betul-betul kalian belajar. Ya, kalau penjas Ustaz bukan mengatakan penjas itu enggak penting, tapi Ustaz tidak ingin membebankan kalian lebih banyak lagi dengan tugas-tugas ya. Ini penjas ini kalau di sekolah hanya untuk refreshing ya, Bang. Untuk refreshing ya, untuk penyegaran otak. Makanya penjas itu di K13 sebenarnya ini kalau nggak daring kita itu memang lebih banyak praktek. Ya seperti saat buatlah 2 minggu praktek sekali teori seperti itu. Karena memang tujuannya untuk itu, untuk kesehatan ya, untuk kesehatan, kebugaran, untuk refresh otak kita selama seminggu kan antum semua terus di kelas gitu kan. Tapi kalau seperti ini ya mau kita katakan gimana ya, lagi dapat musibah kita. Ya sabar-sabarlah ya. Masih sabar kan? Lebih singkat waktunya. Neng belajar apa enggak? Itu orang tuanya siapa? Orang tuanya siapa itu? Ya. Kalau memang waktunya belajar, belajar ya. Orang tuanya biar mengerti kalau kita ini sedang berdiskusi atau sedang belajar ya. Sedang saling memotivasi ya. Jangan tidur-tiduran. Ustaz mau bertanya dulu satu orang di sini, si Muhammad Zakwan. Zakwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zakwan di rumah kegiatannya membantu orang tua apa? Kegiatan membantu orang tuanya? Ada. Cuci piring. Ada, Sat. Terus? Cuci piring. Cuci baju, jemur kain. Semangat berus itu aja, Sat, biasanya. Masya Allah. Ya, bagus ya. Masya Allah. Nah, itu teman-teman yang lain pada termotivasi nanti tuh, ya. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan yang lain juga bisa seperti antum, ya. Ya, amin, Ustaz. Ya, muntas. Zaki Musyafa, Assalamualaikum. Zaki Musyafa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, gini lah ya kan. Tetap Zoom ya kan. Ya tak. Zaki. Ya. Rambut antum model apa itu sekarang itu? Gak tahu tak. Dia aneh tak. Oh dia. Ini aneh gitu, ini yang. Gitu sendiri ya. Iya, Korea itu. Apa, Zaki? Ini aneh yang pangkat. Oh gitu. Zaki di rumah apa kegiatannya membantu orang tua? Ke kedai, beli makan. Apalagi ya? Itu aja. Banyak lah, Star. Apa? Apa beli telur, beli gula, beli garam. Oh, antum, antum spesialis belanja ya? Ya. Udah mantap. Ya kurir, Star, selama di rumah, Star. Iya, ya enggak masalah. Nanti belanja. Dikasih ongkir sama mamanya. Ya, enggak masalah belanja. Ustaz juga belanja kalau istri Ustaz sedang menjaga anak atau istri Ustaz sedang cuci piring, cuci kain, ya Ustaz belanja sayur di pajak. Belanja sayur, belanja tempe, telur semua. Ya enggak masalah, memang gitulah. Betul. Ya, kan? Namanya saling membantu. Ya. Pekerjaan perempuan enggak harus dikerjakan perempuan. Dan pekerjaan laki-laki
nggak ya harus dikerjakan laki-laki. Pekerjaan perempuan nggak harus perempuan yang ngerjakan, ya laki-laki juga bisa ngerjakan. Tapi kok pekerjaan laki-laki harus laki-laki yang ngerjakan? Gimana ya Ustaz? Iya, contohnya aja, ya, contoh. Misalkan perempuan kan pekerjaannya cuci kain atau cuci piring. Kita bisa nggak nyuci piring cuci kain? Bisa. Bisa. Laki-laki bisa. Manjat genteng, nempel bagusi genteng. Bisa nggak anak perempuan bagusi genteng? Bisa lah. Ada, ya nggak boleh lah. Ada yang bisa lah. Ya nggak boleh lah, pekerjaan laki-laki, pekerjaan laki-laki. Gak adil. Gak adil lah. Nah, itulah dia. Ada sesuatu pekerjaan wanita yang gak bisa dikerjakan juga laki-laki. Contohnya apa? Melahirkan, menyusui, ya kan? Ya, itu kan gak bisa dikerjakan laki-laki. Udah, samanya. Seperti memanjat genteng tadi, naik tangga, manjat pohon. Ya, itu kerjaan laki-laki lah. Jangan pula perempuan ikut kerjakan. Nyangkol, ya kan? Mencangkul. Masa perempuan disuruh mencangkul? Tapi petani itu, Tad. Oh, petani. Iya, luar biasa itu ya. Ya, itu Ustaz, dua jempol lah untuk ibu-ibu yang mau nyangkol kayak gitu, seperti itu. Makanya kalau nengok anaknya melawan orang tuanya yang seperti itu, udah orang tuanya mencangkul, mamanya melawan pula, pengen kita tumbuh aja ya, kan? Kita tunjang aja. Mendingan ya, itulah. Ya, seperti itulah. Ya, contohnya gini lah, Ustaz kasih logika. Misalkan Abi Antum nyuruh Umi Antum, Umi, bagus itu lo genteng ini, Abi lagi makan ini. Kan Antum pasti marah sama Abi Antum ya kan. Apanya Umi kok disuruh manjat genteng, ya kan? Kan enggak lucu ya kan. Tapi kalau Umi misalkan, Umi, Abi, tolonglah cucikin piring ini, Umi lagi gendong anak ini. Ya biasa aja kita ya kan. Iya. Ya itu logikanya ya, ada pekerjaan laki-laki yang enggak bisa dikerjakan perempuan, ada pekerjaan perempuan yang tidak bisa dikerjakan laki-laki. Ya saling mengerti. Seperti itu. Jadi antum kan udah kelas 9 antum kan udah masa puber lah nih. Masa puber. Raja, Imam. Nah, antum itu bisa belajar berkeluarga nanti dari keluarga antum sekarang. Antum coba antum kira-kira ada konflik di rumah antum, misalkan ayah sama ibu atau ibu antum dengan ayah gitu kan. Apa konfliknya ini seperti ini gitu kan. Antum pelajari, jangan sampai antum konflik yang seperti itu. Enggak ketutup. Konflik di rumah antum sekarang itu terjadi juga di nanti di keluarga antum. Antum bisa akan berumah tangga kayak gitu juga. Antum ambil pelajaran dari keluarga kita sekarang. Oh, keluarga anak kayak gini kekurangannya. Jangan sampai anak juga seperti itu gitu kan. Sama Ustaz punya ayah, punya ibu kan. Ya mak, keluarga pasti adalah cekcok dikitnya. Ya kita pelajari gitu kan, apa ini di sini kekurangannya Umi kita, apa kekurangan Abi kita di sini. Nah itu kita pelajari. Jadi nanti kita waktu berkeluarga kita nggak seperti itu lagi gitu kan. Masya Allah kalau nggak pernah ada cekcok, nggak usah dipusingkan lagi. Kita cukup meniru Abi kita, Umi kita itu bagaimana berkeluarga. Misalkan tidak ada cekcok, ya seperti itu keluarga yang bagus gitu kan. Tapi kalau ada cekcok atau ada masalah, nah itu kita ambil pelajarannya. Jangan sampai terjadi ke Ana gitu. Nanti kalau Ana udah berkeluarga, jangan sampai terjadi ke Ana. Ambil pelajaran dari sekarang gitu kan. Karena jujur, pusing-pusing di pening kita di sekolah, ada masalah di sekolah, tapi lebih pening lagi kalau ada masalah di rumah tangga. Betul nggak? Betul kali, Zat. Betul kan, saya bilang kan? Sama teman, sama di sekolah, di luar lah kita ada masalah. Itu nggak membuat kita pusing. Tapi kalau ada masalah di rumah, ya, itu sangat terganggu kita. Pikiran kita itu terganggu. Kita bisa 24 jam atau satu harian itu memikirkan masalah yang ada di rumah kita. Nah itu jadi. Oh, Ustaz. Betul ya, betul saya bilang. Kadang drop pun mau. Ustaz. Nah itu dia. Drop. Antum nggak sebeda berpikir lah. Antum udah dewasa, udah sampai puber. Sampai setelah keliling. Ustaz. Nah itu tadi. Makanya jangan sampai kita berkeluarga seperti itu juga. Sama. Setiap keluarga, jangankan keluarga kita, keluarga Rasul, keluarga sahabat yang udah dijamin masuk surga, ada cekcoknya, apalagi kita. Nah, makanya itu kita ambil pelajaran gitu. Oh, ini kekurangan keluarga Ana di sini, kekurangan Umi Ana di sini, kekurangan Ana di sini.
ini membuat masalah dan ini membuat pusing pikiran kita gitu. Jadi kita mau belajar susah. Nah, itu harus kita pelajari ya, kita cari solusinya. Antum pasti udah tahu lah solusinya gimana. Ya, kita cari sering mendengar kajian ya tentang berkeluarga, tentang cara melakukan istri ya, maksudnya membimbing istri cara menghadapi suami itu dipelajari. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita berkeluarga nanti kita tidak ada masalah lagi. Janganlah kita udah waktu masih anak-anak seperti ini masih bersekolah kita udah punya masalah, nanti berumah tangga juga bermasalah. Masa kita sih mau bermasalah aja, pusing kita kan? Betul enggak? Betul Imam Mufti. Bawa tidur aja Zat. Bawa tidur mana bisa kalau ada masalah di rumah itu mana bisa tidur, betul enggak? Masalah bawa tidur enggak selesai. Masalah dibawa tidur mana selesai? Harus diselesaikan masalahnya. Sakit kepala ya kan? Biar diselesaikan di mimpi Zat. Oh, selesaikan di mimpi. Ya, udah selesai di mimpi bangun tidur rupanya ada masalah lagi. Larut-larut nanti jadinya. Ya, tapi gini. Ustadz bukan seuzon, bukan seuzon. Ustadz kan di sini tidak menceritakan keluarga siapapun di sini, enggak cerita. Ustadz termasuk orang yang ada masalahnya juga. Semua di sini ustadz yang ada di sini ada masalahnya. Cuma kita itu tadi jangan sampai juga masalah itu terjadi kalau kita nanti sudah berkeluarga, apalagi kalau kita sudah punya anak. Nah, ustadz bicara gini karena antum sudah kelas 9, sudah bisa lah, udah puber, udah tahu berpikir. Ke depan tuh kayak mana, ya kan? Udah mulai berpikir lah. Insya Allah tahun ini SMA, Zat. Iya, makanya itu udah SMA, teman. Udah lagi udah SMA, udah bisa buat anak, ya kan? Iyalah, udah puber udah bisa buat anak lah. Gawat. Ustaz ngomong jorok, mana ngomong jorok, ya kan? Ketawa kalian. Iya udah balik berarti udah bisa jadi seorang ayah. Udah bisa jadi seorang ayah berarti udah bisa mendapatkan keturunan kan gitu kan. Nah, tapi belum saatnya. Kalau udah nanti enggak tahan kali tamat SMA. Ya, tamat SMA lah. Jangan tamat SMP lah, tamat SMP nanti nyoba satpam. Gimana cara nafkahi anak orang, Ustaz? Ya, nyoba kerjalah banyak, jadi tukang sapu, satpam, kuli bangunan. Iya kan? Antum jangan segini loh. Kerja dulu, berapa yang ketawa itu? Dengar dulu. Ustaz Batu ini, kerja bangunan itu lebih besar gaji daripada Ustaz. Nih, tukang bangunan itu, ini sekarang depan Ustaz ini, tukang bangunan ini, bangun masjid. Gajinya itu lebih besar daripada Ustaz. Iya, antum jangan sepele loh. Tukang bangunan satu hari itu, tukang bangunan gajinya satu hari 100.000. Kali 30 hari berapa? 3 juta. 3 juta. Gas gip. 3 juta. Potonglah hari Minggu gak kerja. 2 juta. Kalau Ustaz? 2 juta 600. Hari Minggu gak kerja ya. 2 juta 600. Ustaz gak nyampe. Ustaz gak nyampe. Masih kalah Ustaz. Makanya itu. Antum jangan sepele. Itu tadi kalau antum nanti niat mau nikah tamat SMA enggak apa-apa nikah. Orang udah boleh kok, enggak ada melanggar syariat. Tamat SMP ini pun boleh, tapi antum lucu lah tamat SMP udah nikah ya kan. Sampai mau kan. Belum matang. Jadi YouTuber aja, Zat. Belum matang. Irfan tuh, Sa Irfan. Udah ya, Ustaz putar dulu ya videonya ya tentang senam lantai. Ustaz agak batuk. Ya. Gas lagi, apa lagi gitu. Hati-hati lah, Pak. Ajis, jangan screenshot mukanya si Lukman ya, Jis. Jis, jangan di screenshot wajah teman-temannya, Jis. Nanti Ustaz kasih hukuman nanti antum. Jangan apa Ustaz. Gak guna pun di galeri anak. Ajis. Astagfirullah. Astagfirullah.
Ngelek, Sat, ngelek dah. Gak ada suaranya, Sat. Ini nama olahraganya kuda-kuda pelana atau pommel horse? Oh, yang mutlak. Mana ini, Sat? Nih. Jago. Oma. Jago. Indi ya, Sat. Indi ya, Sat. Assalamualaikum, Sat. Kuda. Kan seperti kuda ini kan, kuda-kuda pelana. Ini pegangannya, pelananya. Kuda-kuda pelana. Ketein ya goblok. Ganteng cowok, gila. Pokoknya pink-pink gitu. Ya udah menang aja. Tangannya seruput sampai apa? Mana guru? Halo. Performance from Haruta Medinian of Armenia.
Nah, itu tadi anak-anak Ustadz video dari senam artistik cabang pommel horse atau kuda-kuda pelana, ya. Kuda-kuda pelana. Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti kita ujian prakteknya kayak gitu, Ustaz. Mau antum? Enggak, Ustaz. Enggak kayak gitu. Enggak lah. Ya, yang muda-muda aja. Kalau ada tangan yang patah. Yang muda-muda. Lomba lari aja, Ustaz. Lomba lari, Ustaz. Standing aja, Ustaz. Naik sepeda, Ustaz. Kan lumayan enak, Ustaz. Pilih naik, Ustaz. Yang gampang-gampang aja nanti, Ustaz, buat ya. Standing naik pesawat, Ustaz. Apa? Gak lucu, Pik. Gak lucu. Standing naik mobil, Ustaz. Pertanyaan lain lah. Yang serius lah pertanyaannya. Ada lah gak pertanyaan serius? Ada pertanyaan, Ablajis? Di luar pelajaran boleh, Ustaz? Boleh, boleh. Apapun boleh. Yang penting pertanyaannya tidak berbau yang melanggar syariat. Boleh. Tentang keluarga, kecelakaan pesawat mati syahid, Ustaz. Kecelakaan pesawat mati syahid. Pahala syahid, ya. Mati syahidnya tidak. Pahala syahid yang dapat. Mati syahidnya enggak. Pahala syahid, pahalanya sama orang syahid sama pahalanya. Tapi mati syahidnya Allahu alam. Pahala syahid. Ya, gitu yang Ustaz baca kemarin dari Ustaz Dr. Rainul Bahrain. Jangan coba-coba, Pik. Pahala syahid, ya. Pahalanya sama orang jihad perang. Tapi mati syahidnya belum tentu. Nanti dicobanya, Ustaz. Boleh, Ustaz. Boleh kita coba. Kalau kita enak-enak. Boleh, kan? Kalian coba, itu bunuh diri namanya. Nanti kalau dapat pahala syahid, orang yang naik pesawat. Okay. Kalau matinya langsung dibilang mati syahid, orang yang naik pesawat, ya enak lah. Nggak usah sholat, nggak usah puasa, ya kan? Ya mati syahid kok, katanya kayak gitu. Nggak mati syahid, pahala syahid yang dapat. Rupanya nggak jadi jatuh pesawatnya. Ya, mati terbakar, mati dari banti tenggelam, mati kecelakaan pesawat, apalagi ya. Itu mati syahid, pahala syahid dapat. Mati dibunuh, ya. Ada pertanyaan lagi? Udah, gak ada ya? Yaudahlah ya. Ustaz sudahi aja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika Ustaz ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.